Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman, mari kita kembali mulai perkuliahan kita sesi kelima. Oh, untuk besok sesi terakhir, saya akan buat satu sesi saja, jadi kelas pagi, kelas siang dan kelas malam saya jadikan satu. Kalau Anda tidak keberatan, kita mulai jam 10 pagi. Ya. Supaya tidak terlalu siang, tapi juga tidak terlalu pagi. Mungkin habis sholat subuh, ada ceramah atau pengajian biasanya pagi-pagi. Anda mau tidur dulu sebentar, istirahat. Baru jam 10 dengerin kuliah saya. Kuliah yang terakhir besok ya. Baik, Pak. Nah, hari ini kita akan bawakan, oh iya, mengenai tugas. Kenapa saya minta tugas diselesaikan segera? Karena mal hari ini atau nanti malam saya mau periksa tugasannya. Kalau saya diminta untuk karena gini, besok itu atau nanti tugas Anda nanti ada satu tugas lagi untuk UAS. UAS. Nah, tugas UAS itu terkait dengan paper Anda yang hari ini dikumpulkan atau kemarin atau hari ini dikumpulkan. Ya. Kalau Anda nggak mengumpulkan, susah saya nanti ya. Karena saya harus memeriksa sebentar, kemudian saya nanti akan ngasih masukan mana yang boleh lanjut dan mana yang tidak. Jadi paper mana yang sudah memenuhi syarat, kemudian nanti harus diperbaiki, mana yang akan diperbaiki, dan bagaimana seterusnya, itu akan menjadi tugas UAS Anda. Jadi tugas UAS Anda itu membuat paper. Saya sudah bantu Anda untuk membuat paper sebelumnya, gitu ya. Jadi semacam draft, tapi saya nilai. Kemudian draft itu nanti saya tentukan ini bisa lanjut, ini nggak bisa lanjut, ini tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti Anda mulai dari nol. Tapi kalau dianggap memenuhi syarat, Anda tinggal lanjutkan perbaiki yang saya bilang harus diperbaiki. Udah selesai. Kalau Anda nggak kumpulkan, saya nggak tahu Anda nulisnya mengenai apa. Pengalaman sebelum-sebelumnya, karena ada juga paper yang nulisnya yang aneh gitu ya, nulis keuangan, nulis apa gitu ya. Jadi saya ingin periksa dulu. Ya, periksa tapi sekaligus saya kasih nilai. Jadi tetap dua penilaian. Nilai draft dan nilai paper akhir. Nilai draft tentu saja ya 20 atau 30% lah maksimal. Nah, nggak akan terlalu banyak. Jadi Anda nggak usah khawatir. Oke? Jadi besok saya akan kasih tahu papernya yang baik, mana yang contoh yang bagus, nanti tinggal di, oh ini bagus, ya tinggal dilanjutkan, ini kurang bagus, mungkin harus diulang, atau harus direview, atau harus dirubah, apa namanya, angle-nya, dan seterusnya. Ya. Saya sih berharap dari paper Anda ini ada yang bisa dimuat di dalam jurnal ya, karena periode lalu ada yang sudah dimuat ya, sudah dikirimkan oleh mahasiswa periode yang lalu ke jurnal dan katanya sudah ada respon. Saya nggak tahu apakah dimuat apa enggak, tapi sudah ada respon ya. Dari 10 paper yang dikumpulkan tuh ada ya 3-4 paper yang bagus ya. Sisanya ya sub standar tapi tidak ada yang substandar, artinya lumayan bisa oke lah ya. Nah, karena memang semester lalu itu papernya ya per kelompok ya. Jadi memang tidak terlalu banyak juga ya. Oke. Hari ini saya akan bawakan mengenai, kemarin saya bawakan mengenai marketing ya, tidak terlalu banyak. Hari ini juga nggak, sebenarnya nggak terlalu banyak materinya. Semua ada di buku ya teman-teman ya, jadi di buku yang saya pernah bagikan ke teman-teman, kalau memang mau diperdalam silahkan ya. Ini buku yang sangat bagus, praktis ya. Tidak ribet cara menjelaskannya. Saya sudah pernah bagikan ya ke teman-teman ya. Nah, buku yang ini. Buku yang ini. Principle of Islamic Marketing dari Baker Ahmad Al-Serhan. Bukunya juga nggak terlalu apa namanya tebal ya, pembahasannya pendek-pendek,
satu chapter paling 3-4 halaman ya, bisa dipelajari sangat cepat. Oke ya. Saya share dulu sebentar materi hari ini. Jadi hari ini saya bicara mengenai advertising. Kemarin saya sudah kasih spoilernya waktu kita membahas mengenai advertising dari salah satu bank swasta syariah, bank BUMN syariah ya, dan asuransi syariah. Ya. Itu cuma spoiler aja, itu salah satu yang apa namanya bentuk advertising. Sebenarnya bentuk advertising itu banyak. Kita lihat dulu. Apa itu advertising? Advertising itu adalah pesan ya. Pesan yang didesain untuk mempromosikan produk, jasa atau ide. Jadi kalau bisa juga sih advertising mengenai periode ketiga misalnya gitu, boleh. Itu kan ide kan. Advertising capres ada juga. Ya. Ada juga. Itu kan ide, ya. Jadi bisa-bisa aja ide mengenai apa namanya yang di-advertising-kan ya, yang diiklankan. Dan tidak ada yang salah dengan itu ya. Saya kasih contoh. Mana contohnya tadi? Belum kelihatan ya? Ini adalah contoh iklan di bus ya, yang mengiklankan presiden dan wapres, calon presiden dan calon presiden ya. Tapi ini tahun 2014 ya, udah lama ya. Waktu itu calon presidennya Wiranto. Ya, udah lama ya, 2014. Ditaruh di badan iklan, di badan mobil. Jadi iklan itu bisa macam-macam ya. Ya termasuk iklan mengenai presiden ini. Tadi saya bilang bahwa advertising adalah adalah desain message ya, apa ya, pesan ya. Pesan yang didesain untuk mempromosikan ya, mempromosikan produk, servis dan ide. Dan purpose-nya adalah supaya produk atau servis atau ide itu dibeli ya, dijual. Purpose-nya adalah menjual. Jadi memang iklan itu memang gunanya adalah untuk menjual ya, menjual ide supaya dibeli. Nah, kadang-kadang iklan itu tidak terlalu kasar ya, artinya tidak terlalu kelihatan bahwa dia sedang menjual. Itu disebut sebagai soft dan kalau yang terang-terangan belilah saya, pilihlah saya, disebut hard ya. Hard sell, soft sell dan hard sell ya. Ya, kalau soft sell nggak terlalu terasa. Misalnya iklan mengenai rokok, biasanya nggak kerasa ya. How low can we go? Itu nggak kerasa bahwa Anda sedang diiklankan supaya orang membeli rokok. Tapi hard sell juga ada ya. Tadi seperti iklan
bus tadi itulah ada hard sell. Kelihatan banget ya, kan nggak mungkin ada fotonya Wiranto di situ kalau kecuali kalau dia tidak ingin, kecuali dia ingin dipilih ya sebagai presiden. Ini contoh-contoh iklan ya. Iklan itu umumnya melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan. Ya. Contoh yang paling kiri, Anda lihat ya. Mukanya, ini McDonald ya. Ini seolah-olah muka orang. Muka orang yang sedang tersenyum. Maka dibilangnya student wanted, no experiences needed. Ya, makanan yang enak, ya nggak usah mikir lah kalau makan gitu ya. Atau misalnya ini gambar Kit Kat, gambar wanita yang dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatannya dia sangat menikmati ya. Just do it. Ini juga kelihatan seperti orang yang sedang atau muka orang yang sedang tersenyum. Ini juga ya, yang sebelah kanan. Semuanya didesain untuk tujuan tertentu. Tujuan untuk membeli barang yang di apa namanya di diiklankan. Ah, bentuk-bentuk advertising ada macam-macam ya. Ada yang iklan televisi atau biasa disebut sebagai TV komersial. Ada iklan di radio atau radio komersial ya. Ada iklan yang bentuknya seperti ini. Jadi menempel di merchandise ya, di barang-barang yang hendak dijual. Ada iklan juga yang di multimedia. Ada iklan yang di bus yang seperti tadi barusan. Dan ada iklan yang berupa banner atau baliho yang menempel di tembok ya, tapi juga ada juga yang enggak menempel tapi diikatkan ya. Oke. Baik yang sifatnya mural artinya dilukis langsung ataupun hanya tempelan spanduk ya atau stiker. Bentar ya teman-teman, jadi saya pengen ke belakang sebentar ya. Sebentar ya. Baik, kita lanjutin ya. Bentuknya seperti ini, di radio komersial, ya. Flyer, print, outdoor, ini yang di bus, ya. Ada yang bentuknya seperti dicetak di apa, dicat di tempat duduk, ya, taman, dan sosial media yang sekarang sangat, sangat dimanfaatkan sosial media untuk apa namanya untuk iklan. Oke, kita lihat tekniknya. Maksudnya teknik adalah bagaimana kita membuat atau mendesain suatu iklan. Biasa disingkat sebagai AIDA ya, attention, interest of customer, desire, and action. Nah, AIDA ini adalah suatu urutan proses ya. Pertama, dia harus bisa menarik minat ya, menarik
attention, perhatian, bukan minat ya, perhatian. Jadi iklan itu pertama kali dilihat, pertama kali didengar, dia harus membuat attention. Orang tuh jadi pengen lihat lebih lanjut. Ya. Kalau iklan itu ada proses introductionary, kemudian proses main content-nya, dan yang terakhir adalah proses closing, ya. Nah, maka di awal proses introduction itu sudah harus bisa mengattend. Membuat orang punya attention terhadap iklan ini. Setelah dia punya attention, kita tarik lagi supaya customer atau audience semakin pengen tahu. Nah, biasanya di iklan itu kita cerita mengenai benefit dari produk tersebut. Nah, benefit produk itu dari mana kita tahu? Biasanya dari research. Ya, apa yang dikehendaki atau apa yang diperlukan oleh customer itu kita by research. Berikutnya, harus dimunculkan yaitu desire, keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk membeli. Keinginan untuk apa? Untuk mencoba. Dan terakhir adalah action. Action artinya dia mungkin mau mencoba atau disuruh menghubungi call center di situ yang tersedia atau apa actionnya. Nah, action yang paling minimal adalah memberikan feedback, yaitu misalnya dengan mengunjungi websitenya. Ya, itu sudah maksimal itu dari sisi bagaimana kita mengembangkan atau kita mengembangkan iklan di televisi. Iklan ini sangat mahal, misalnya di televisi ya, itu sangat mahal sehingga AIDA ini harus benar-benar didesain supaya efektif ya, jangan sampai iklannya mahal terus nggak kemana-mana ya, nggak dapat tujuan yang diinginkan. Nah, advertising itu harus ada yang dijual atau harus ada pusat message-nya. Jadi message-nya itu nggak boleh terlalu broad ya, terlalu lebar, tapi harus ada key unique selling proposition atau sesuatu yang bisa menjual. Ya. Apapun itu, ya. Misalnya misalnya Bank Syariah, apanya yang bisa menjual di situ? Ya, kemarin kita lihat iklan Bank Syariah, iklan multimedia Bank Syariah, punya Bank Syariah Indonesia. Apanya sih yang bisa dijual? Dia bilang bahwa misalnya mengenai ya bahwa nasabah-nasabahnya adalah banyak nasabah yang muda, gitu ya, nasabah muda. Misalnya seperti itu. Nah, tentu pemilik iklan harus memiliki konsistensi dengan produk atau fitur yang dijual ya. Jadi kalau dia iklannya menjual milenial ya, hal yang muda gitu, maka di dalam praktek pun seperti itu ya, jangan hanya iklan yang kemudian tidak berarti ya. Maka harus ada unique selling proposition. Atau ya, kalau tidak punya unique selling proposition, harus ada big idea. Simple message that will be used and communicate the USP to the target audience. Bagaimana agar unique selling proposition ini sampai ke benak konsumen? Maka konsumen akan seperti diinformasikan bahwa produk kita itu memiliki unique selling proposition. Jadi dia kalau membutuhkan, dia pasti menghubungi produk kita atau membeli produk kita. Contoh AIDA, sebelah kiri.
Contoh ya, ini iklan. Iklan apa nih, teman-teman tahu? Iklan apa? Rumah kayaknya. Rumah, Pak. Bukan rumah. Pinjaman, Pak. Ya, KPR ya. 1%. Apa yang menjadi attention-nya? 1%, Pak. Pintu itu ya. Pintu satu. Ya. Pintu yang bergambar satu itu ya. Dan kemudian ada persennya. Itulah adalah attention-nya. Desire-nya apa? Atau attention-nya, ya sama, desire-nya apa? Interest-nya apa yang membuat interest? Sebenarnya attention-nya adalah home sweet loan itu ya. Home sweet loan ya. Ini adalah interest-nya. Ini adalah attention-nya. Kemudian yang menjadi interest adalah pintu ini. Karena 1% tapi berbentuk pintu. Artinya rumah ya. Itu interest. Desire apa? Kita lihat desire apa sih artinya desire? Emotional connection. Showing your brand personality. Move from customer from linking to it to wanting. Jadi desire itu emotional connection. Emotional connection-nya inilah ya, angka 1 ini. 1%, Pak, iya. Jadi interest dan desire-nya jadi 1. Nah. Kemudian action-nya apa? Ini ada nomor telepon ya. Jadi kalau dia butuh, dia akan langsung telepon, itu maksudnya. Action. Bagus ya ini iklannya, bagus. Mungkin dijadiin contoh, bagus sekali. Nah ini. Attention-nya apa attention-nya? Yang kira-kira menjadi attention apa? Anda begitu lihat iklan ini jadi melotot gitu, jadi pengen mengetahui lebih lanjut. Itu attention. Angka 10, Pak. Maskapai terbaik. 10 besar. Ah, masa. Harga 10.000 nih, Pak. Penerbangan ke Kuala Lumpur. 10.000. Ah, masa. 10.000. Bukan. Kuala Lumpur, Penang, Singapura. Bukan. Mungkin gambarnya, Pak, gambar orangnya. Enggak, yang mana gambar orangnya? Orangnya, Pak. Penghargaan dari perusahaan. Yang pilot, Pak, warna pilotnya cewek, Pak. Iya, benar, Pak. Coba kalau pilotnya gambar saya nggak menarik lah. Iya. Baju putih yang ganteng. Ya betul. Agak tua, Pak. Iya kan lagi. Supaya Anda lihat gitu loh. Kalau enggak ya bablas ya, bablas ya. Supaya Anda langsung berhenti. Ini, apa ini gitu. Langsung berhenti. Makanya memang paling bagus yang namanya attention tuh gambarnya. Ingat ya kemarin saya bilang ya. Dari semua indera kita, yang paling berpengaruh indera apa dalam marketing? Mata. Penglihatan. Mata ya. Jadi memang harus dibuat. Ya. Makanya visual design itu penting. Visual design penting. Tapi yang di home sweet loan itu, yang attention-nya adalah home sweet loan. Loan-nya yang penting. Kalau gambar pintunya apa itu gambar pintu? Tapi begitu home sweet loan ini ya, 1% pula. Loan 1%. Nah, itu dia. Ya, kalau ini adalah gambar wanita ini. Ya. Baru setelah itu dia akan lihat, "Oh, maskapai berbiaya hemat terbaik di dunia 10 tahun menurut-menurut." Interest. Mungkin interest lagi ada 10.000. Ya, ini mungkin desire-nya ya. 10 di belakang ini enggak pengaruh nih. 10 ini enggak. 10 tahun berturut-turut enggak pengaruh. 10 baru biasanya nanti setelah
setelah interest kemudian desire baru dia lihat apa sih ini sebenarnya. Oh 10 oh jadi 10 ribu itu 10 gara-gara 10 tahun berturut-turut. Oh 10 gitu ya. Jadi sebenarnya urut-urutannya adalah bagaimana supaya iklan ini menarik. Dan ketika iklan itu menarik, dia tidak bicara konten. Konten iklan, tapi visualnya. Ya. Attention-nya ini apa? Action-nya inilah. AirAsia.com. Jadi kalau mau belanja, klik gitu maksudnya. Ya. Yang paling enak sekarang internet, zaman internet ini ya. Jadi orang mau action juga gampang. Mau feedback juga gampang. Oke. Okay. Ah, kalau ini apa? Your life with propose. Why not bang with one? Tapi kok gambarnya? Pilot. Pilot. Apa ini? Attention-nya yang membuat attention apa? One. Ya pilot ini ya. Pilot. Pilot, gambar pilot. Gambar laki-laki. Ya nggak mungkin lah karena ini di Arab ya nggak mungkin gambarnya perempuan. Ini dari mana nih ya? Abu Dhabi ya kalau nggak salah ya. ADCB ya, Abu Dhabi Commercial Bank ya. Ya, ADCB itu Abu Dhabi ya. Ya. Ini attention-nya adalah pilot ini. Interest-nya apa yang membuat interest? Agak susah. Membuat interest-nya agak susah. Desire-nya juga agak susah. Apa ya? Tapi kira-kira kalimat inilah ya. Yang di bawah ini sebenarnya tidak akan terlalu dibaca. You live with purpose, why not bank with one? Agak susah ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa bank ini itu seperti pilot. Punya tujuan yang jelas. Pilot kan punya tujuan yang jelas kan? Dan tahu dia cara mencapai ke sana. Enggak ada pilot yang ya nantilah lihat nanti di atas kita mau kemana. Gitu kan enggak bisa. Lihat dulu penumpang yang banyak yang mana. Dia sudah tahu mau ada penumpang, mau kagak ada penumpang, tapi sudah ada, sudah jelas. Ini tujuannya adalah Surabaya. Dia nggak akan pergi kemana-mana lagi selain Surabaya. Ya, jalurnya sudah ditentukan, jamnya sudah ditentukan, sudah jelas. Beda dengan supir bus. Kenapa ini nggak supir bus? Kan banyak supir bus perempuan tuh yang cakep-cakep. Kalau supir bus, belum tentu dia sampai tujuan. Mau ke Surabaya mungkin mampir dulu ke Jogja dulu. Ya, tergantung penumpangnya. Kalau pilot enggak, pasti. Ya. Banyak yang manifestasikan dengan pilot ini. Ya. Mengenai masalah keterampilan, ya, mengenai masalah bisa dipercaya, ya. Yang objektifnya jelas, ya. Jadi ini semua direpresentasikan dengan pilot. Nah tentu ketika membuat iklan itu kita biasanya menggunakan SWOT analisis ya. Strength-nya itu adalah kita lihat brand-nya itu se-strength apa, produk kita tuh sebagus apa. Nah itu strength-nya di situ. Weakness adalah kita lihat weakness dari sisi customer. Customer memandang produk kita seperti apa? Apakah kita masih ada kelemahan di situ? Opportunity, kita lihat misalnya trend. Ya, hal-hal apa saja yang masih bisa kita manfaatkan. Threat, mengenai persaingan. Iklan itu bisa fokus ke salah satu dari SWOT ini. Bisa fokus ke strength kita, bisa fokus ke weakness kita, bisa fokus ke opportunity, bisa fokus ke threat. Salah satu saja. Ya, kalau Anda sudah pernah belajar mengenai strategic management, Anda tentu bisa menghitung ya, menggunakan grand strategy analysis, ya, strength, weakness, opportunity, dan threat itu ada di kuadran mana. Ya.
ada di kuadran sini, di kuadran sini atau kuadran sini. Nah, itu nanti akan juga akan menentukan bentuk iklannya, ya. Misalnya perusahaan ada di kuadran ini. Dia punya unsur-unsur strength tapi juga punya unsur-unsur opportunity. Nah, itu beda dengan kalau perusahaan hanya punya unsur strength dan unsur threat-nya sangat dominan, maka perusahaan harus fokus ke salah satu, either ke strength-nya atau ke threat-nya. Ya. Tapi kalau saya cenderung untuk fokus kepada yang paling positif, ya. Nah, ada satu prinsip dalam advertising, nobody counts the number of ads you run, they just remember the impression. Jadi, banyaknya advertising itu nggak terlalu penting, ya. Yang penting adalah impression-nya. Apa yang nanti customer akan lihat dari iklan Anda? Impression. Tentu Anda harus, jika impressionnya jelek, maka Anda harus mengulang-ulang ya videonya ya. Sampai orang tuh ingat. Oke. Nah, kita lihat effective advertising dari mulai strategi, creative idea, medianya, creative execution. Yang dimaksud efektif adalah tepat sasaran, ya, tepat biaya dan tetap sasaran. Teman-teman, saya minta maaf ya sekali lagi ya, saya perlu ke belakang lagi. Sebentar ya, tadi mungkin salah makan ini. Bentar ya. Minggu, Senin.
Nah, ini jawab, aku tak ada. Tapi, ini tahu awak bisa ke. Pernah capai. Aku dulu Dodi menurut awak kata ini. Dodi menurut awak kata ini 3 kali. Nah, jadi Lexia sebelah. Jadi boleh, bang. Aku jadi Lexia. Wah, apa? Lexia. Oh, banyak lo beli mo, gua tak dapat terima. Hah? Ada cas iPhone Tason? Kok sedang zoom? Lagi meeting, saya sedang zoom dia. Cas sepi sih, iPhone. Oke. Pagi hari ini, aku mau itu. Mudah-mudahan nggak ada problem lagi ya. Sorry. Baik, kita lanjutin ya. Tadi ada bagaimana membuat iklan itu efektif ya. Jadi dari sisi strategi, ada 4 lah ya. Jadi harus ada strateginya, harus ada creative idea-nya, harus creative execution, dan pemilihan media ya. Pertama adalah strategi. Strateginya itu adalah logic, penjelasan. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan iklan tersebut? Karena biasanya iklan itu ada logiknya ya. Ada logiknya. Jadi kalau misalnya dia menampilkan sesuatu, itu ada logiknya. Yang paling gampang itu ya berarti hard sell. Soft sell itu ada logik yang perlu dijelaskan. Ya. Contohnya adalah email. How low can you go? Kita saksikan ya. Kita saksikan iklan email ya. Nanti Anda lihat ini maksudnya apa sih? Mana ya? Bentar ya teman-teman. Tadi mana ya hilang? Oke.
dulu tuh sebelum masuk BKP aku pas masih SMA tuh suka sembilan belas gitu karena itu tuh pengen banget nih persiapan buat masuk kuliah jadi kalau di kampus kok aku ntar ya teman-teman ini masih iklan di atas iklan ya. Oke, kita lihat ya. Ini iklan rokok. Bukan ini, tapi jarum. Belum kedengaran ya, sebentar. Mana ya? Oh ini, wah kacau nih. Iklannya hilang. Oh ini dia. Mana tadi? Oke, kita lihat ya. Kok ini? Oke ya, kelihatan ya? Kita lihat iklan jarum, bukan iklan email, tapi iklan jarum ya. Maksudnya apa? Coba nanti, coba teman-teman perhatikan. Our country has changed. We are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, cause now has changed. We are going out there to explore our awesome world. Apa maksudnya iklan itu? Rokok jarum bisa dinikmati kapan saja, Pak. Hah? Rokok jarum bisa dinikmati kapan saja, dalam keadaan apa saja. Ya, pemberani, Pak. Apa itu maksudnya pemberani? Iklannya itu kalau yang rokok jadi pemberani, berani melawan aturan Tuhan. Ya mirip-mirip gitu ya. I dare, saya berani. Ya kalau Anda apa berani terjun dari pesawat muter-muter ya, pakai skateboard, Anda berani naik kemana-mana, berani gini, berani gitu, masa merokok aja nggak berani gitu maksudnya. Atau tadi Pak Sugiyarto tadi bilang, ya kalau sudah merokok jadi pemberani, gitu. Ya sama lah. Intinya bahwa merokok itu hanya untuk orang yang berani. Anda nggak usah takut ditakut-takutin gitu maksudnya. Kan kalau merokok ditakut-takutin gitu. Makanya di Indonesia perokok itu berani. Mau iklannya apa? Sininya bolong, apa terus kemudian paru-parunya warna hitam. Emang gue pikirin katanya, gue kan berani gitu. Iklan ini yang menyebabkan berani. Ya, jadi iklan itu ada logiknya, ada strateginya ya. Sebenarnya strateginya itu, strategi komunikasinya itu apa? Logiknya itu apa? Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan gitu? Kenapa sih rokok itu pakai logik berani? Karena terlalu banyak halangan ya. Sekarang walaupun di Indonesia ini boleh ya. Boleh, masih boleh orang beriklan rokok walaupun tidak langsung, tidak boleh hard skill, harus soft skill. Soft sell bukan hard sell. Tapi kalau kayak di Eropa itu sudah sama sekali enggak boleh pasang iklan. Di Indonesia masih boleh. Ya. Karena masih perlu kita duitnya duitnya ini dari perusahaan rokok. Ya. Oke, itu yang disebut sebagai strategi. Nah, dari strategi ini, Anda buat kreatif.
kreatif idenya apa? Ide itu apa sih? Ide itu adalah bagaimana atau central idea untuk menggrab consumer attention and stick in memory supaya ingat. Jadi hal yang khusus yang supaya orang ingat apa itu. Makanya banyak iklan tuh yang aneh. Maksudnya supaya apa? Supaya orang ingat. Karena kalau nggak aneh orang nggak ingat. Ya. Kemudian kreatif execution ya harus dieksekusi secara kreatif. Ya. Jadi misalnya mengenai angle-nya mengenai kalau dalam commercial ad itu ya, dalam iklan TV itu ya, mengenai angle-nya, mengenai bagaimana kamera itu bergerak, itu semua adalah eksekusi. Dan media, media apa yang dipakai? Salah dalam pemilihan media itu juga akan fatal. Ya. Karena apa? Karena kan tadi seperti tadi disampaikan bahwa yang penting itu bukannya yang penting itu adalah kesan yang ditimbulkan. Nah, kesan yang ditimbulkan itu akan sangat berdampak, sangat signifikan menggunakan media yang tepat. Ya, media yang tepat itu dan masih dianggap paling tepat adalah media visual. Ya. Misalnya televisi atau media tadi ya, internet atau media yang dalam bentuk gambar. Itu juga masih dianggap yang paling efektif daripada media suara. Ya. Sekarang kita contoh lagi adalah yang media suara ya. Coba Anda bandingkan ya. Ini maksudnya apa? Ya. Hanya suara saja yang kita dengar. Par luar malam sendirian. Dan radio. Radio commercial spot. Berani keluar malam sendirian. Hihi, bersiaplah. Jumat malam, 14 Juli 2012 akan datang sesuatu yang dahsyat. Hadir kembali Midnight Sale. Dapatkan notebook, netbook, tablet, PC desktop, printer, monitor, digital kamera, proyektor, harga ajaib dan lebih dahsyat. Catat Jumat 14 Juli 2012 hanya di Komputa, Jalan Cikditiro nomor 10 Jogja, mulai jam 7 malam sampai tengah malam. Info lebih jelas hubungi 513338. Iklan apa itu? Film, Pak. Oh, kok film? Komputer. Radio, Pak. Siaran radio, Pak. Ya, iklan radio, tapi iklan apa mengenai apa? Toko komputer. Oh, ini. Komputer. Komputer. Toko komputer. Toko komputer. Lagi promo. Lagi promo? Promo. Dan promonya adalah? Jam 12 malam. Jadi jualan khusus malam hari ya. Makanya tadi ada suara serem-serem gitu ya. Tapi kan terbukti bahwa nggak efektif ya. Maksudnya ini harus berulang-ulang ya supaya Anda ngeh. Karena kita mengandalkan pendengaran. Meleng sedikit udah hilang message-nya ya. Beda dengan mata ya. Karena dia berkali-kali berulang-ulang. Dia akan apa namanya berulang-ulang dalam satu iklan itu ada pengulangan ide dengan gambar. Jadi Anda meleng tetap akan masuk ke otak Anda ya, daripada kalau pakai suara. Pakai suara itu jelek sekali ya. Bukan jelek sekali, tapi memang agak kurang agak sulit diterima ya oleh indera kita dipahami ya. Dan oleh karena itu memang harganya juga murah iklan ini ya. Iklan yang menggunakan biaya murah ya. Iklan yang menggunakan media radio. Ya, itu media ya. Ada lagi media surat kabar ya, jadi dalam bentuk poster itu juga masih cukup efektif ya.
tadi seperti misalnya iklan Air Asia yang tadi ya. Itu kan juga iklan yang ada di surat kabar ya. Kok balik lagi ke sini? Oke. Nah, advertising itu karena ada penekanannya ya, yang tadi disebut sebagai the big idea, supaya untuk bisa ada attention, maka ada beberapa jenis ya. Pertama adalah brand advertising, maka fokusnya adalah brandnya ya. Jadi nama brandnya biasanya akan diulang-ulang, dibaca ulang ya. Kemudian visual mengenai brand itu akan muncul lagi. Itu biasa disebut sebagai brand advertising. Kemudian ada yang hard sell ya, retail atau local advertising. Kemudian juga ada yang hard sell juga ya, disebut sebagai direct response advertising. Kalau retail atau local advertising itu ya hanya di kota tertentu ya. Jadi fokus kepada area atau kota tertentu saja ya. Kalau direct itu bisa di mana saja terjadi, misalnya ini iklan dari direct sales ya. Jadi misalnya iklan apa tuh yang direct sales yang di TV itu, as you seen on TV misalnya gitu ya. Itu direct sales, itu biasanya juga hard sell. Terus business to business, jadi customer-nya bisnis. Nah, ini untuk iklan-iklan yang business to business, B2B itu biasanya adalah tidak pakai iklan dalam bentuk ke customer langsung ya. Kalau business to business itu biasanya kontrak. Terus institutional advertising ini beda dengan brand. Kalau brand itu lebih ke brandnya. Kalau institutional advertising lebih ke lembaganya, ya. Lembaga bukan brand. Kemudian non-profit advertising ini mengkhususkan iklan untuk apa? Non-profit. Nah, ini yang kemarin saya bilang ini sebagai strategic CSR. Ya. Strategic CSR, masih ingat ya? Kemudian public service advertising ini juga strategic CSR. Jadi CSR yang dijalankan oleh perusahaan iklan, ya. Yang sebenarnya manfaatnya juga dirasakan oleh semua orang, bukan hanya dia aja. Nah, kita lihat sekarang siapa saja yang stakeholder-nya. Ya. Pertama tentu saja adalah advertisers. Apa itu advertiser? Advertiser itu adalah yang punya iklan. Atau orang yang ingin menyampaikan ide, gagasan, tujuan, kemudian produk atau layanan jasa. Ya. Biasanya orang ini akan menyewa agent, agency of record, atau biasa disebut agency saja, ya. Kenapa dia perlu agency? Karena orang ini biasanya kalau untuk urusan iklan ini banyak hal yang resek, ya, yang teknis, maka dia perlu agency. Orang yang langsung menghandle itu, ya, diberi kuasa untuk menghandle itu, membuat desainnya, memilih peralatannya, kemudian mengusulkan medianya, ya, semua tentu nanti akan disetujui oleh the advertisers. Tapi bisnis agensi ini atau di agensi ini merupakan pihak yang penting karena dia diberi kepercayaan dan uang untuk mengeksekusi iklan tersebut, ya. Kalau salah berarti agensinya yang salah. Media, ya, pemilik TV, pemilik surat kabar, ya. Ada lagi supplier. Supplier ini ya artis, karena di sini disebutnya supplier ya, karena dia bukan owner dari agensi, ya. Jadi agensi itu hanya agensi ya, hanya perusahaan yang ngurusin hal-hal teknisnya aja, tapi iklan dan segala macam, apa bintang iklan, sutradara, ya, itu semua dari suppliers ya. Dan audience ya, yang mengikuti. Nah, ini sosial media ya. Jadi teman-teman sekarang ini yang namanya sosial media
itu sangat berperan ya. Kita lihat sosial media. Nah ini sosial media. Sekarang agak berubah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi masih Facebook, YouTube, WhatsApp, TV, FB Messenger, dan seterusnya. Sekarang yang kelihatannya YouTube-nya yang nomor satu ya. Ini tahun berapa ya? 2020. Ya, 2 tahun yang lalu. Belum terlalu ketinggalan sih. Tapi sekarang YouTube-nya nomor satu ya. YouTube nomor satu, kedua Facebook, ketiga Instagram, dan yang keempat adalah TikTok. TikTok ya, TikTok ini makin lama makin besar ya. Dan kenapa TikTok makin lama makin besar? Karena yang lain ikutin. YouTube buat, ya, Facebook buat. Nah, kalau yang lain mulai ikut berarti TikTok ini memang sedang naik daun ya. Itu gampang aja melihatnya ya. Yang lain saya kira nggak terlalu rame ya. Yang mulai turun itu adalah Twitter. Ya. Yang lain tuh turun ya, Twitter, Snapchat, ya, Pinterest. Pinterest mungkin udah hampir hilang ya. Nah, kegunaannya sosial atau media sosial ini nih ya, dia bisa dipersonalize. Ya, personalize dan direct communication. Jadi kalau tergantung kepada history dari browser Anda ya. Kalau browser Anda itu sering apa namanya membrowse satu topik, nah nanti topik iklan-iklan yang terkait topik itu akan muncul ya, di pop-up Anda ya. Jadi yang jauh dari yang sering dibrowse itu ya tidak akan muncul sebagai iklan. Ya, ada feedback driven ya, Anda langsung bisa memberikan feedback di situ. Engage, cost effective. Kemudian high visibility. Ya, high visible communication ya, karena mirip dengan TV sebenarnya. Kemudian immediate response available. Ya. Jadi beberapa platform itu menyediakan feature supaya orang bisa langsung melakukan respon ya. Jadi memang yang media advertising ini sangat sangat menonjol ya. Ada pertanyaan sampai di sini. Hal-hal apa saja yang membuat social media advertising itu efektif? Ini ada 16. Membuat daily, weekly, monthly. Ya. Giveaway, hadiah-hadiah. Membuat video klip. Collab dengan another brand. Tutorial, go live. Go live with apa, customer orientation. Ya. Oh, customer orientation, customer apa? Give customer the spotlight, maksudnya adalah customer diajak misalnya interview ya. Conduct interview ya. Tapi kalau conduct interview enggak harus dengan customer, dengan siapa aja. Meme ya. Terus memanfaatkan trading topics. Tech friend. Social exclusive deal. Dan selanjutnya. Ya, respond to your follower. Go behind the scene. Share a milestone. Ini kan semua kita lihat ya, dilakukan oleh para YouTuber-YouTuber. Ya. Common mistake. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ya di dalam mendevelop advertising. What to say dan how to say jadi tidak sama ya. Apa yang harus dikatakan tapi cara-cara mengatakannya juga atau cara penyampaiannya juga harus benar. Customer knowledge. Kadang-kadang kita merasa customer ngerti produk kita tapi ternyata belum ngerti. Dan seterusnya. Ya nanti silakan di ini self explanatory.
Nah, kita lihat yang failure advertising. Ya. Jadi, apa yang disampaikan itu tidak sama dengan cara penyampaiannya. Ya. Kita lihat yang nomor satu. Collapse into cool. Starbucks, ya, we proudly brew Starbucks cafe. Ini dianggap keliru. Kenapa? Kira-kira? Oh, ini kalau Anda nggak tahu pasti ini ya, pasti bingung ya. Anda ingat 911 ya? Ketika apa namanya? Tower WTC di New York itu ditabrak oleh teroris. Itu bentuknya tower yang kembar kayak gini. Kemudian ada pesawat. Ya. Dan ada gedung-gedung yang lain, ini lihat nih, kayak gedung-gedung yang lain. Maka iklan ini dianggap tidak sopan. Saya nggak tahu apakah kreatifnya, kreatornya ini menjiplak, apa namanya, memanfaatkan kondisi 911, karena memang iklan ini dimunculkan sekitar itu ya. Akhirnya iklan ini ditarik, kemudian Starbucks minta maaf. Iklan yang di tengah. Jadi, what to say dengan how to say harus benar ya. Sekarang yang di tengah. Best atau spike your best friends eggnog when they are not looking. Ada yang ngerti nggak ini artinya? Spike your best friends eggnog when they are not looking. Spike apa spike? Eggnog apa? Ada yang ngerti nih iklan mengenai apa? Gak ngerti pak. Gak ngerti. Nah ini kira-kira one night stand ya, ya kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi inappropriate apa namanya inappropriate. Messages ya, karena bagaimanapun ada yang namanya sopan santun ya, walaupun orang Barat itu sangat liberal ya, tapi mereka tetap ada value ya. Jadi one night stand itu cinta satu malam ya, itu bagaimanapun tidak disepakati oleh mereka. Jadi mereka nggak mau ada iklan seperti itu ya. Walaupun mungkin maksudnya bukan itu, tapi kemudian dikonotasikan ya, improperly positioned. Ya. Nah kalau ini apa nih, yang kanan nih? PlayStation Portable White is coming. Mungkin menunjukkan kekerasan itu gambarnya. Kekerasan. Apalagi ada ide yang lain, kenapa ini terus kemudian banyak yang protes dan kemudian dicabut ya. Ayo sedikit keterangan mungkin dari yang baju putih itu. Rasis warna kulit. Ya, betul. Pornografi, Pak, ini mah. Hah? Pornografi itu. Bukan. Rasisme ya. Rasisme ya. White. Kulit putih, ini kan kulit putih. Ini apa? Kulit hitam ya. Ya. Jadi orang kulit putih membuli orang kulit hitam. Walaupun sebenarnya portable white, memang si PlayStation Portable itu warnanya putih. Ya. Tapi kenapa dia putih divisualkan dengan wanita kulit putih ya. Failure to distinguish advertising position ya. Jadi what you say is different with how you say it. Jadi how to say what harusnya dia bicaranya mengenai betapa kerennya portable apa tadi PlayStation portable yang berwarna putih, tapi ya how-nya menjadi rasisme ya, itu yang keliru. Nah, sekarang kita lihat yang dari sisi Islam ya.
kalau di Amerika banyak nih iklan-iklan kayak gini ya. Islam prohibit racism ya. Bless Mary ya. Bless Mary wore the hijab. Mary itu siapa? Mary itu siapa? Bunda Maria ya. Maryam. Ya. Siti Maryam ya. Ibunda dari Nabi Isa alaihissalam ya. Bless Mary, jadi Mary itu Maryam, Siti Maryam yang bless ya, yang suci ya. Wore the hijab. Benar kan? Ya. Will you respect it? Karena banyak sekali orang yang menghina wanita-wanita yang berhijab, padahal orang yang sangat mereka muliakan ya, yang dimuliakan oleh orang-orang Kristen yaitu Bunda Maria ya. Kalau di kita namanya Siti Maryam itu juga berhijab. Jadi kalau mereka itu menghina atau melecehkan yang berhijab itu sama dengan menghina atau melecehkan Bunda Maria ya, atau merecehkan Siti Maryam. Oke. Nah, the boundary ya, the boundary line for Islamic advertising. Jadi Islamic advertising itu tidak boleh exploit basic instinct, provoking desires. Ya, jadi tidak boleh memprovok hal-hal yang basic, ya, sehingga orang akan membeli atau akan membeli barang atau akan menggunakan barang secara tidak apa namanya, secara tidak rasional. Ya. Based on truth. Complete revealing all product attributes. Tidak ada yang disembunyikan, ya. Jadi kalau ada kelemahan disampaikan kelemahannya. Tidak boleh haram dan tidak boleh merusak. It should advocate consumption is as form of worship. Jadi harus ada message ya, message yang bersifat pendidikan. Bahwa konsumsi itu adalah juga bagian dari ibadah, oleh karena itu tidak boleh berlebihan dan moderation ya, jangan fanatisme. Nah, karakteristiknya adalah ethical, kira-kira sama ya semua ya, ethical, credible, non deceptive, tidak boleh ada tepu-tepu ya, berlebihan, simplicity dan human. Simplicity itu menunjukkan kemewahan. Ya, jadi kalau hal-hal yang menunjukkan kemewahan, extravaganza gitu nggak boleh ya. Jadi iklan TV mengenai produk agama Islam, tetapi extravaganza nggak boleh. Dan human, ya human, human itu artinya memberikan empatik, ya take care, tidak ngomongnya sendiri ya. Iklan itu harus harus cocok dengan situasi dan kondisi. Apa sih yang diharapkan dari Islamic advertising? Pertama adalah social and individual content outcome. Islamic advertising is helpful in promoting good values and spreading awareness among people for betterment of their life. Jadi iklan ini tuh harus memberikan pendidikan agar manusia itu bisa hidup dengan lebih baik. Perdamaian, social progress, peace of mind and psychological well-being. Ya, jadi nggak boleh iklan itu membuat sedih, ya membuat susah atau membuat merasa tersiksa yang pengen beli gitu, nggak usah. Ya. Terus ada yang namanya economic outcome, pasti ya, economic outcome. Advertising is harus berhasil meningkatkan penjualan ya, jangan sampai tidak bisa meningkatkan penjualan. Religious outcome, bahwa dengan melihat advertising itu orang semakin soleh, gampangnya gitulah. Orang semakin rajin menjalankan ibadah. Maka Islamic advertising itu harus yang bisa mendorong ke arah
apa namanya kehidupan yang lebih baik khususnya bagi para konsumennya ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Cepat ya. Tadinya saya mau melanjutkan dengan branding, tapi kemudian saya putuskan untuk besok aja ya brandingnya. Saya masih sempurnakan materinya supaya dikaitkan dengan branding yang terakhir ya. Bagaimana kita membangun Islamic branding. Kalau advertising saya kira memang tidak terlalu banyak ya. Contoh-contohnya juga ini ada saya ada beberapa contoh ya mengenai apa namanya? Mengenai iklan ya. Coba saya putarkan satu iklan televisi ya sekarang ya. Teman-teman coba melihat rasionalnya apa ya. Penjelasannya bagaimana. Jojo, ini gue sama teman-teman di kosan gue. Di sini sih semuanya asik. Cuma satu masalah klasik. Ibu kos gue, dia suka muncul sambil teriak-teriak. Jangan berisik! Gak asik kan? Mending gue pindah kosan. Pas cari-cari di internet, pas banget ada kosan bagus. Kamarnya cocok. Pas tanya ke ibu kosnya, buat Jojo mah 5 juta aja deh. Harganya bikin shock. Gue liat rumah cakep dijual. Jadi inget kata temen gue, Jo, daripada bayar kos, mending beli rumah. Beli rumah, ide bagus. Pasti bisa dengan mandiri KPR milenial. Limit kredit lebih besar, cicilan lebih ringan, tanpa DP, dan banyak benefit plus lainnya. Beli rumah impian jadi gampang. Teman-teman gue pada bilang, wow, keren Jo. Sekarang ngumpul jadi lebih asik. Bisa bebas dan yang pasti di rumah sendiri. Gue Jojo, gue muda beli rumah. Saatnya muda beli rumah, saatnya mandiri. Hai, gue Jojo. Ini gue sama teman-teman di kosan gue. Di sini sih smooth. Ini iklannya agak hard selling ya. Jadi menjual secara direct. Tapi menurut saya bagus ya, karena dikaitkan dengan nama banknya. Yang muda beli rumah supaya segera mandiri. Nama banknya Bank Mandiri. Pas ya. Jadi dari sisi kreatif bagus ya. Kemudian dari sisi visualnya juga bagus ya, tidak berlebihan, pas-pas saja, tidak terlalu norak ya, sopan gitu ya, tidak ada yang pakai rok mini jingkrak-jingkrakan gitu ya, semuanya sopan ya, ya kurang inilah, tidak eksploitatif. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan, sengaja saya percepat teman-teman ya. Bukan apa-apa, karena saya memberi kesempatan pada Anda. Kalau yang belum mengumpulkan tugas, segera kumpulkan hari ini terakhir. Ya, ini masih ada waktu, mungkin Anda mulai nanti kuliah lagi 4:30. Masih ada waktu 1,5 jam. Ya, selesaikan. Ya. Usahakan selesai ya, kalau tidak selesai ya udah mau bilang apa lagi. Ya, tapi hari ini terakhir ya, nanti dikumpulkan sesuai dengan instruksi saya sebelumnya ya. Baik, nanti materi akan saya berikan lewat lewat WhatsApp, tapi kalau misalnya saya lupa nanti ketua kelas tolong ingatkan saya ya. Baik, sampai ketemu. Mau tanya apa? File yang dilampirkan di Google Drive yang sudah dicek dengan aplikasi ya Pak? Ya. Atau aslinya juga Pak? Ya, hasil pengecekannya dan apa papernya ya. Biasanya kalau hasil pengecekan kan nanti mungkin dikasih arsir, kasih warna apa yang beda-beda ya. Aslinya dan hasil pengecekannya aja ya. Dua berarti ya. Ya, makasih Pak. Di jadi berapa Pak? Langsung untuk plagiasinya boleh dikumpulkan? Hah? Kan ada untuk pengecekan itu kan ada similarity indeksnya internet sosial. Pokoknya kumpulkan aja. Dijadikan satu file PDF langsung boleh, Pak? Boleh. Apa ya? Pak kalau kurang dari 5.000 gimana Pak? Ya jangan asal jangan 1.000 lah, kurang-kurang dikit oke. Okay. Oh oke okay, Pak, terima kasih.
Terima kasih, Pak. Oke ya, sampai ketemu ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.